Assalamualaikum semua. Ini adalah pokok kesum ya. Sejenis tumbuhan herba yang perlu ada di setiap rumah kita. Kesum digunakan sebagai ulaman dan bahan masakan seperti tumis asam pedas, laksa pining dan juga nasi kerabu. Kesum ni dia suka di kawasan tanah lembap dan berair. Jadi hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak tanam daun kesum ya. Selalunya saya gunakan batang kesum yang saya dah guna tu saya rendamkan dengan air. Tapi kadang-kadang dia tak menjadi jugalah. Jadi cara yang saya akan tunjukkan ni garanti jadi. Garanti kesum kita akan hidup. Okey, apa yang kita perlukan ini adalah bekas minyak ya, minyak 5 kg. Saya potong 2 dan kita tindihkan macam ni ya. Saya letakkan jaring. Kemudian tu kita masukkan tanah ya. Tanah ni saya guna tanah recycle je lah. Kemudian tu saya campurkan sikit baja ya. Saya guna baja Milagro tapi kalau you all nak guna baja lain pun terpulang. Sebab baja ni bagi saya mudah lah. So saya masukkan dalam anggaran 1 sudu. Kemudian tu kita campurkan dia. Campurkan dia. Kemudian tu dekat bawah ni kita letak air. Kita letak air ya. Sebab daun kesum ni dia perlukan tanah yang lembap. Jadi dengan letak air tu kita pastikan tanah kita sentiasa lembap. Jadi kita tak perlu siram ya. Isikan sampai penuh. Macam ni. Ini bekas dia dah letak baja, dah letak air. Dia sekarang ni daun kesum ya. Ini daun kesum. Kemudian tu yang ini kita buang ya. Yang daun bawah ni kita buang. So yang atas ni kita potong sikit. Yang atas ni kita potong. Supa juga yang ni nak guna untuk masak pun boleh ya. So, yang kat atas ni kita potong tapi kita jangan potong habis ya. Kita yang kat atas ni kita tinggalkan sikit. Macam ni. Ni tadi. Tengok lagi saya potong yang ini. Yang tu yang ni saya buang daun dia. Kalau kita nak kerat macam ni pun, nak kerat macam ni pun boleh.
Okey, sekarang yang ni kita cocok je. Kita cocok je ya dalam ni. Tu kita siram lagi. Okey, inilah dia daun kesum kita ya. Kita boleh letak tepi. Degil pula dia ni. Okey. Dan kita tunggu je dia tumbuh. So nanti dia akan jadi macam ni ya. Inilah dia daun kesum yang saya dah tanam ya. Yang ni tadi baru saya semai. Okey, inilah dia daun kesum yang saya dah tanam. Jadi kalau lepas apa ni, kalau saya nak buat masak, nak buat asam pedas ke, laksa ke, lepas saya ambil tu, saya akan cucuk balik. Ini yang tadi yang kita buat. Dan ini yang memang dah sedia ada lah. Letak aje dekat sudut-sudut laman kat mana-mana. Ini juga ya, nampak dia dah start tumbuh. Boleh je kita nak tanam dalam pasu-pasu ke, dalam bekas plastik ke. Kalau tengok ni ada yang baru tumbuh. Yang baru tumbuh ni saya, sebab saya baru guna, jadi saya tanam. Yang ni di dalam plastik.